Halo Sobat Banjarmasin Pos, berjumpa kembali dengan saya ke Pertiwi. Saya dari Kota Banjarmasin, saat ini saya sedang berada di MAN 2 Banjarmasin. Dan ini hari pertama sekolah pembelajaran setelah libur semester. Dan beginilah siswa yang berada di sekolah di MAN 2 Banjarmasin. Jadi sesuai edaran yang kami sampaikan siswa kemarin bahwa kegiatan di awal semester ini kami mulai dengan kegiatan apel Senin dimulai tadi pagi jam 7, kemudian dilanjutkan dengan beberapa penampilan dari siswa, diantaranya drum band yang akan tampil pada besok hari di asrama haji ya. Lalu ada penyerahan hadiah bagi class meeting pada saat class meeting kemarin. Nah, kemudian penghargaan bagi Nanang Galuh MAN 2 Kota Banjarmasin yang kita lakukan pada pagi hari tadi. Kemudian dilanjutkan kurang lebih jam 8:30 tadi dengan kebersihan. Ini kebersihan karena ditinggal siswa beberapa waktu. Kemudian kami rapikan kembali lah kelasnya dengan bantuan siswa gotong royong. Sehingga sampai saat ini, kemudian kami dari Dewan Guru, dari jam 10 ini kami mengadakan rapat untuk persiapan kegiatan kita selama di semester 2 ini. Setelah itu, siswa mendapatkan informasi apa sementara jadwal dan seterusnya, kemudian baru kita pulangkanlah untuk kami persiapan besok hari mengikuti hari amal bakti kemudian agama. Pak, kalau boleh tahu untuk hari ini kira-kira sampai jam berapa siswa berada di sekolah? Kami estimasi sekitar jam 11-an kami pulangkan ya. Karena kami juga akan mengadakan pengecekan ke asrama haji untuk kegiatan besok. Siap. Kalau total siswanya ada berapa Pak di sini? Kurang lebih 970 angkatan siswa MAN 2 Kota Banjarmasin yang terdiri atas 32 rombongan belajar masing-masing, tiap tingkatan itu 10 rombongan belajar. Siap, terima kasih Pak. Oke Sobat Bipos, dan seperti inilah siswa di MAN 2 Banjarmasin sebelum mendapatkan jadwal pembelajaran selanjutnya. Mereka juga sudah bersih-bersih kelas, dan dapat dilihat jika kelasnya juga sudah rapi. Oke Sobat Bipos, terus saksikan Bipos News Video bersama saya Kapol Tiwi dari Kota Banjarmasin.